Oke, silakan. Dan positif kita yang terhormat Irwasda Polda Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bulung. Dan positif kita barang bukti yang ada pada di depan kita ini adalah merupakan barang bukti dari beberapa kasus perlengkapan. Kasus perlengkapan yang mana terdiri dari 5 kasus yang akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan laporan polisi LPA nomor 18 bulan 3 dengan barang bukti satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,89 gram dengan tersangka Sandri alias Sandi bin almarhum Nurdin. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah di pinggir jalan Muara Bengawan RT 18 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Benar ya? Siap. Yang kedua, berdasarkan laporan polisi LPA nomor 29 Ditres Narkoba Polda Kaltara dengan barang bukti pada tanggal 24 Maret tahun 2022 dengan barang bukti satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisi ikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,05 gram dengan nama tersangka Mustaqim alias Muslim bin Samir. Tempat kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 untuk tahun 2022 sekitar jam 21.30 di pinggir jalan depan kampus Unikal, Jalan Sengkawit RT 023 Kelurahan Tanjung Selor. Yang ketiga, berdasarkan laporan polisi LPA nomor 33 tanggal 18 April 2022 dengan barang bukti satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 24,17 gram dengan tersangka Muhammad Rizki alias Aco bin Amri. Ya. Untuk tempat kejadian perkara pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 18.45
di Jalan Mula Warman RT 54 Kelurahan Karanganyar Tarakan. Yang keempat, berdasarkan laporan polisi LP nomor LPA nomor 35 dengan barang bukti satu bungkus plastik klip berbening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.